Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channel saya di Muhasim TV. Nah, di sini bosku, saya mau ngasih sedikit tips ya bosku tentang perawatan burung beranjangan dari Muhasim TV. Nah, di sini bosku, saya mau memberikan tips agar burung beranjangan sehat terus ya bosku, tidak mengalami sakit dan sampai mempengaruhi kicauan burung beranjangan itu malas ya bosku. Nah, di sini saya menjaga burung beranjangan saya itu dengan minumannya juga ya bosku. Ini minuman dari burung beranjangan saya itu setiap hari bosku. Setiap hari saya berikan multivitamin dari Vitacik ini ya bosku. Terkadang juga saya stop untuk satu minggu itu hanya saya kasih itu 4 hari ya bosku. Ini Vitacik tidak ada takaran pasti untuk burung beranjangan saya. Selagi untuk minuman pada cepuk tersebut itu sudah berubah warna kekuningan ya bosku, tidak sampai kekuningan pekat banget, itu saya sudah dianggap cukup ya bosku untuk dosis burung beranjangan. Nah, di sini saya memakai cepuk kecil saja seperti ini ya bosku. Ini sangat efektif untuk diganti untuk setiap hari ya bosku. Saya tidak memakai cepuk besar yang bisa menampung sampai beberapa hari, buat saya kurang efektif ya bosku. Kadang kan burung beranjangan juga membawa kotorannya ke cepuknya, jadi kurang aman ya bosku untuk kebersihannya. Lebih baik kita pakai cepuk kecil dan kita ganti untuk setiap hari. Oke, harganya sangat terjangkau bosku. Untuk Vitacik ini hanya 2000 saja. Kalau di kotak saya ini hanya 2000. Untuk manfaatnya untuk bisa sampai berbulan-bulan ya bosku. Saya jamin bosku untuk kesehatannya bisa terjaga, dan untuk burung beranjangan yang sudah gacor pun ini stabil ya bosku. Oke, dan jangan lupa bosku untuk EF nya juga saya berikan itu setiap pagi. Ini ada ulat Hongkong ya bosku, dan ada ulat kandangnya juga untuk selingan ya bosku, agar burung beranjangan tidak terlalu bosan dengan ulat Hongkongnya bosku. Kadang juga saya berikan jangkrik dan keroto ya bosku, agar menunjang burung beranjangan tetap sehat, gacor dan stabil ya bosku. Oke, sedikit tips saja ini dari Muhasim TV ya bosku. Semoga bosku mengaplikasikan untuk tips dari Muhasim TV ini. Buat bosku yang baru mampir, silakan bosku untuk klik tombol subscribe, like and share apabila video-video dari Muhasim TV sangat bermanfaat dan berguna ya bosku. Karena ada banyak tips-tips atau cara-cara perawatan burung beranjangan Om Biokan ya bosku, sampai benar-benar gacor atau jeblak ya bosku. Oke, terima kasih bosku yang sudah menyimak. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.